dia punya display dia lah. Saya naik atas, dia akan naik atas ikut. Bila saya pergi bawah, double dia double. Contohnya sekarang saya buat yang ada warna-warna ni. So dia akan ada lah ikon dia untuk teks, adjustment warna apa. Yang dekat bawah ni untuk dia punya design ni. Dia tak nak macam mana ke, tak nak ke. Jadi ni untuk kita kaburkan dia. Okay, saya nak tahu 100% lah. Kalau kita nak kabur, ikutlah kabur. Maknanya dia kabur kan. Nah, dia pergi kat semi selamat tu, dia terang. Ini untuk kita nak tukarkan design font kita. Ini adalah untuk alignment. Dia punya kedudukan ni. Kalau kita nak dia bersambung, kita naikkan dia ke atas. Lepas tu bila kita trim arrow ni, kita just tarik ke belakang je. So dia akan... Ini adalah untuk teks eh. Teks ni untuk kita masukkan teks. So bila kita klik, kita type dulu lah wording teks yang kita nak type tu. Cakap selamat. Kalau kita nak ke bawah, kita nak macam enter. Function dia macam enter, kita tekan pada bawah ni. Dia boleh enter eh. Sebab bila nak tengok bahagian ni. Yang ni ialah untuk dia punya display dia. Saya naik atas, dia akan naik atas ikut. Bila saya pergi bawah, double dia double. Contohnya sekarang saya buat. Ni dia double, double kan. So saya ke atas, selamat datang. Kalau saya tekan titik, dia akan ikut lah. Dia display apa yang kita type kat sini, kat bahagian kita punya video tu. Dan bila kita type, kita pergi kepada adjustment coloring ni yang ada warna-warna ni. So dia akan ada lah ikon dia untuk teks, adjustment warna apa. Yang dekat bawah ni untuk dia punya design ni. Kita nak macam mana ke, tak nak ke. Ni untuk warna dia lah, untuk kita matex dia warna. Dan yang kedua adalah border. Border tu yang untuk kita nak highlightkan luar kita punya huruf. Kalau tak nak, tak nak lah. Kita nak pilih, kita pilih. Next adalah shadow. Shadow ni maksudnya, oh shadow saya kena buat dia punya, sekejap saya terangkan eh. Okay, saya besarkan sikit. Okay, nampak. Okay, shadow ni adalah macam kalau untuk Y, untuk ke bawah ataupun ke atas shadow dia eh. Untuk X pula, tepi kiri dengan kanan eh. Kalau tak nak, kita just tengah lah. Yang kat bawah ni, tengok kalau saya naikkan shadow dia ni, dia macam nak pudarkan keseluruhan huruf yang kat background tu. Saya kena buat warna hitam eh. Dia punya border okay, contohnya sekarang. Nampak? Dia akan jadi makin pudar. Dia macam kembang. Background tu macam kembang kan. Kalau tak nak, kita just off lah. Tak ada shadow. Sekali dengan border, dia takkan ada. Dia akan off kan. Kita nampak dia punya tu. Macam saya off, saya tak ada benda. Macam clear kan. Kalau on ada. Okay. Sebab saya pilih dia, saya punya shadow yang belakang tu 93%. Kalau tak nak, saya just kosongkan. Then, saya pergi pada label. Label ni ada untuk background punya adjustment. Macam saya nak warna hitam, labu ke kan. Kalau tak nak, tak nak lah. Okay. Then kat bawah ni boleh nampak dia punya pattern. Untuk kita punya background tu punya design. Dan opacity. Opacity ni untuk kita kaburkan dia. Okay. Saya nak tahu 100% lah. Kalau kita nak kabur, ikutlah kabur macam mana yang kita nak. Sebenarnya yang ni kebanyakan kita pakai untuk design. Contohnya sekarang saya nak dia kaburkan. Lepas tu saya boleh copy. Okey, sekarang saya nak terangkan kita boleh copy ya. Kita punya stiker ni pun kita boleh copy. Macam sekarang saya buat stiker ni, saya duplicate je. Tengok ada satu stiker kat sini. Kalau tak nak, kita just delete lah. Macam kita punya body ni pun sama juga. Text kita boleh copykan ni. Kita highlight dulu, kita duplicate. Contohnya sekarang saya nak tunjukkan. Mula-mula dia masuk, dia tak terang. So saya edit. Opacity. Kita pergi pada bahagian opacity. Saya nak kaburkan dia macam ni. Lepas tu main kat sini, dia akan jadi terang. Saya edit. Saya pergi kepada bahagian opacity. Opacity dia saya nak terangkan 100% lah. Okay, so kita display. Sebab ni dia kabur kan. Dia pergi kat semi selamat tu, dia terang. Itulah dia punya fungsi transition. Seronok saya pakai InShot ni. Kalau kita nak buat dia punya transition ni, pergerakan itu. And then kita pergi balik pada teks kita. Dan ni untuk color ni dah settle lah semua eh. Dan kita pergi pada yang huruf ada A besar dengan A kecil ni. Untuk kita nak tukarkan design font kita, boleh pilih. Lepas tu next kita pergi kepada yang garis 3 ni, adalah untuk alignment. Dia punya kedudukan ni, kira alignment ke kiri, tengah. Saya besarkan ni ke kiri, tengah, kanan. And then teks ni untuk kita besarkan lah. Sebab normally kita punya word kita pakai standard 12 lah kan. Itu untuk bahagian software lah. Kalau kita nak besarkan, terpulang besarkan. And yang A besar, A kecil ni adalah untuk kita nak buatkan jarak antara satu huruf dengan satu huruf tu. Macam tu. Sebab elemen tengah lah, cantik sikit.
Then yang untuk yang tiga garisan yang kat bawah atas bawah ni, untuk kita nak jarakkan daripada satu perenggan ke perenggan ke bawah, macam daripada selamat ke datang tu, kita nak jarakkan berapa besar jarak dia. Then next kita pergi pada yang ni, ialah transition lah. Macam tadi yang kita pakai stiker, sama je dia punya function. Dia ada in dengan out. Dia ada ni, dia punya timer ni, sama je semua, exactly. Kalau kita pergi kat loop, dia akan ada dua function ni, sama je macam yang stiker. Sama lah macam split ni, kalau kita nak bahagikan dia, yang macam saya dah terangkan kat bahagian kita punya music, function ni sama je. Music dengan text dengan stiker, semua function dia sama. Split ke apa, kalau kita tak nak, kita just undo sajalah back. Copykan dia, sama je. Kita duplicate sama. Alright, semoga dia dapat buatkan dia mempunyai keinginan tinggi untuk mencubanya. Sebab selalu tak kita pakai InShot yang untuk speaker dengan teks ni, sebab dia ada banyak penggerakan kan. Nah, kita boleh buat design kita lah yang menarik. Kita buat contoh yang ni, kita boleh buat presentation lah. Okay, sekejap saya padamkan dah. Okay, macam tadi saya buat selamat datang. Ini ialah untuk saya tunjuk saja. Lepo, silakan. Kita tulis kat sini kan, tajuk lah. Attention, tajuk tutorial InShot. Okay, ini dah display. Lepas tu next, saya pergi pula kepada, kalau kita nak masuk next, kita just buat hujung tu. Okay, masukkan kat hujung. Satu, saya buat canvas. Kan sebelum ni saya dah terangkan pasal canvas kan. Okay, kalau kita nak dia ke belakang, kita just ni dragkan dia. Okay, kalau kita nak dia bersambung, kita naikkan dia ke atas. Lepas tu bila kita trim arrow ni, kita just tarik ke belakang je. So dia akan bersambung dengan yang pertama tu eh. Canvas. Alright, lepas tu next. Sekarang kita tak nak bagi ke kanan ni kan, sebab dia punya video tu dia sampai sini je limit. Kalau kita nak sambung lagi, saya just drag ke belakang eh. So pergi ke text semula, masuk canvas. Maksud canvas tapi kat bawah size video kan. Dan kalau saya nak dia bersambung, saya just ni atas, saya dragkan dia bagi dia bersambung ke tepi. So cuba kita display eh. Kan, so kita boleh masukkanlah dia punya teks ke gambar ke kat bawah tu kan. Dan itu saja perkongsian saya berkenaan stiker dengan teks. InShot Allah, jumpa lagi. Assalamualaikum.